Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, selamat datang di channel si M Rider. Oke cuy, bismillah. Ya sekarang udah bareng sama teman gue. Namanya kalian juga bakalan tahu kali ya. Ini si M Rider cuy. Halo semuanya. Kalian subscriber Ricky PS mungkin belum tahu gua. Subscriber CM Rider juga belum tahu gua. Sekarang gua mau pakai motor copet lagi. Kita mau nyari Dede Gemos karena kalau pakai si kaset terlalu hedon. Tapi mungkin di kameranya CM Rider nih gua terlihat kece badai, tapi wah motornya, asli. Motornya dong burik. Kita kesana aja kali. Ayo siap. Ya mati lagi bangke motor. Suka gitu gue, suka ngeselin. Oke ini kawan-kawan semuanya, semoga apa ya? Ya, semoga yang nonton video ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin. Wede. Gue tembes aja tuh. Oke, kali ini kita akan mencari Dede Gemes di daerah Bekate. Pasti kalian nonton gua dari kameranya CM Rider ini kayak copet beneran kali ya. Oke, kuri kayak kan belakangnya ada plat nomor ya. Oh ya, ini gua sebenarnya punya klakson unik loh. Mungkin ada yang belum tahu sih. Coba. Mungkin lo juga apa? Bentar. Oh, ya. Mungkin lo juga belum tahu ya. Nanti bakal gua bunyiin deh pokoknya. Jangan kaget. Oh, coba. Gue kira sepeda ontel. Jarang-jarang kan motor ada klakson gitu. Oke cuy, ini di BKT sehari minggu nih cuy. Bagi kalian yang ngelihat kayak gua yang kayak copet pasti bakalan tahu lah ya. Ini CM Rider juga dengan ciri khas jaketnya warna merah. Merah putih juga motornya. Pokoknya Indonesia banget deh. Makanya subscribe dong. Ini orang Indonesia, Rek. Kita kalian Indonesia cuy. Orang Indonesia tuh banyak banget. Jadi kalau kalian subscribe semua kan mantul gitu. Membantu perekonomian kita. Jujur banget, jujur banget, jujur lebih baik kok. Jujur lebih baik cuy. Meskipun menyakitkan. Oh ya, kapan-kapan ajakin dong ASM Rider sama Ayung ke sini. Masa di sono mulu di Grand Wisata ya? Iya, nanti ASM Rider kita udah list bakalan nyari Dede Gemes di sini. Oke. Oke, nanti kabar-kabar aja. Aku biar masuk kameranya Ricky PS ah. Iya, kali-kali nah gitu. Kang bajigur. Wede, bisa tiduran gitu. Matic tuh kayak gini cuy. Ini mobil goyang apa ini? Mobil goyang. Itu kecil amat jaringnya. Yang gede dong biar dapat hiu. Seperti biasa kita nyari Dede Gemes, kalau nggak ada Dede Gemes, kalau nggak ada kita nggak upload. Kalau ada ya kita upload gitu. Kalau gue sih mungkin akan tetap upload karena gue ini ceritanya collab sama Ricky PS gitu. Jadi gue nemenin Ricky PS nyari Dede Gemes. Ya. Antara berhasil atau enggaknya itu nanti urus saya. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe Ricky PS, oke? Ricky PS official channelnya. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Siap, mati. Ya, gue sebenarnya tuh udah lama banget tuh sama Ricky PS pengen collab itu udah lama banget. Tapi baru kali ini kesampaian nih. Mas, ya, mas? Ya. Mas, youtuber ya? Aduh, pala yang mana? Lu ngomongin pala, sesama punya pala juga. Ini hanya orang-orang tertentu lah yang paham ya. Orang-orang yang punya pala. Nih. Lu kan ketuanya nih. Matamu, gue nongkrong. Gue jadi kameramen lu dulu apa ya? Oh, boleh. Ini gue di belakangnya. Kameramen dulu. Pak, mau tanya boleh nggak? Kalau ke Bintara kemana ya? Gak tahu ya, Bintara Bekasi. Gak tahu ya. Oh iya, makasih kak. Ya dianya takut cuy, itu kan bilang kalau gua tuh copet. Oh, dipepet terus sama dia, dipepet nih. Oh, jangan lupet dong. Halo, dadah dulu dong. Masuk foto belum? Dadah dulu dong. Dadah dulu. Dia bingung. Tatapnya anjay gitu. Dia sekarang sana gua klaksonin dia. Iya, nah gitu. Iya, gua bener sama copet kali ya. Klaksonin lagi. Dia dada sih tadi. Halo guys. Dada dong, sini dulu, minggir dulu dah.
Minggir dulu dah. Minggir dulu dah. Sini dulu, sini sini. Mana si Neng ya? Sini dulu, Pak. Aduh, ah mati motor gua, coy. Malu-maluin, coy. Suruh sini tuh, Kak. Sini dulu. Namanya siapa? Sini dulu, tas dulu dong. Mau nyopet, tas dulu dong. Mobil dong. Nadia ya? Tas dulu, tas dulu. Wah, itu jauh Pak, banget. Tadi nyopet kenapa? Saya copet ya? Dikira copet ya? Ini kalian masuk YouTube ya, nggak apa-apa ya? Mantap, mantap. Mantap ya. Bawa HP nggak, bawa itu subscribe dulu dong. Bawa aja kuncinya, nggak bakal dicopet. Tadi siapa namanya? Ini Nadia. Nadia. Nih, kalian jomblo ya? Ntar siapa tahu dapat jodoh ya kan? Ini gua cek YouTube-nya. Ricky PS Official. Ini gua jadi kameramen deh. Nih, di paling atas nih. Jadi gini caranya promosi secara langsung gitu. Ini mau pada kemana ini? Gak ada tujuan, waduh. Oh iya, Instagramnya sekalian. Ntar biar ditulis di video juga Instagramnya. Yeah. Kali aja followernya nambah kan. Kali aja dapat bocil FF. Yaudah, ya hati-hati ya di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut ya. Kalau mau ngebut, balapan sama aku yuk. Satu lagi ya, CM Raider. Oh siapa di bawah dah? Wah, enggak lah. Nah ini nih kalau ngebut. Itu yang Instagramnya. Yaudah ya. Ya, dadah ya. Ayo, kasih. Dadah. Oke, okay, tungguin dong. Oh, gua soalnya cuma mati, woi. Woi, balap yuk. Di sini kalau nyari-nyari angin segar gitu, waduh, mantep lah. Apalagi buat kalian nih yang jomblo-jomblo, harus ke sini. Hei, Kang Bajigur. Yuk, duluan. Woi, anjir, itu. Tadi tuh yang baju merah depan lo. Gaskeun. Ya, dia ke kanan. Baru digas langsung belok kanan. Aduh, apa sekali kau, Mang. Jadi, kita tuh lagi mencari Dede Gemes buat kalian para bocil FM. Bukan buat kita ya. Bukan buat kita. Gitu. Gua tadi mau ngelaksonin kuda ngeri dikejar gua. Agak lah. Ntar ding 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 diudak lagi. Ini bibit nih, bibit tanahnya nih. Tanahnya itu bagus banget itu. Oh no. Bibit sih. Jadi ini gua ceritanya diajarin nih jadi Fakbo ya sama Ricky PS nih. Yo itu sih sudah starter lah yang gua. Okay. Lo kalau nggak suka buang aja. Oh kecoy, gua ya enak banget, bagus banget sih. Oke, okay, sekarang gua nyobain motor Fakbo. Oh. Enak juga ya. Yo eh, klaksonnya. Ketahui. Enak coy, empuk coy, wah mantul pokoknya. Mantul juga. Oke. Okay. Oh, wee. Pembalap nih. Aduh. Kamera gua mentok ini. Motor copet. Oh, ternyata motor gua keren juga ya. Jadi beginilah penampakan motor gua kalau dipakai orang. Eh, itu burungnya kelihatan, Om. Mana burung apa? Itu yang robot. Ada. Ayo. Ah, ada tikungan. Oh, Rizky. Rizky motovlog kedua nih, titis hanya Rizky. Woi, bagi kalian yang bilang cewek kelotok apa nih, coy? Ya. Nah, ini lembut banget. Tuh, lembut sekali. Ini enak banget. Yo, itu mantap. Terus yang bilang kalau Matic ember ini enggak ember. Wes. Oke, ini ternyata perjuangan kita sampai di sini aja. Hasilnya juga cuman kayak gitu sih ya, tapi semoga bisa menghibur kalian semuanya ya. Dan sekarang gua mau pulang aja lah. Oke, sama-sama. Balik dulu ya. Yuk. Gua juga udah ngantuk nih, capek. Yuk. Oke, terima kasih Ricky PS. Jangan lupa subscribe juga channelnya Ricky PS ya, dan CM Raider tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.